Saya sarankan kalau ada orang-orang keras, susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi, salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh Musa, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun itu makhluk manusia, bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam, kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya nggak enak dilihat. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh-nyukul. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun ini, itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapangan. Kalau hatinya sudah lapang, luas, jadi cacian-cacian itu nggak cepat tersinggung nanti. Maka ketika sebelum datang kepada Fir'aun, beliau berdoa, Qala Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu rumusnya, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hati saya, supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan.